pencerahan hukum kepada masyarakat. Ibu Mega ini menghadapi masalah karena belum berhasil mendapatkan harta peninggalan suaminya. Suaminya sudah meninggal. Ada pihak tertentu yang mengatakan, "Hei Mega, kau tidak berhak atas harta suamimu karena harta suamimu itu dulunya adalah harta bawaan pada saat kamu nikah." Pertanyaannya adalah, apakah harta bawaan seorang suami apabila suami tersebut meninggal, maka istrinya tidak berhak atas harta warisan? Jawabannya adalah bahwa harta seorang suami, apakah itu harta bawaan atau harta yang dapat selama perkawinan, menjadi hak dari istri maupun anaknya kalau si suami meninggal. Tapi kalau itu cerai hidup, artinya cerai di pengadilan, memang harta bawaan menjadi hak dari si suami. Ya, yang dibagi dua itu hanya harta gono gini. Ya. Tapi kalau suami meninggal, harta apapun milik suami, baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama perkawinan, menjadi hak waris daripada istri dan anak-anaknya. Itu sering jadi permasalahan hukum. Kalau misalnya ada pasangan suami istri, misalnya ini bukan pasangan ini ya, misalnya ada pasangan suami istri menandatangani perjanjian pisah harta. Apakah kalau si suami meninggal, maka si istri tidak berhak atas harta kalau mereka mempunyai perjanjian pisah harta? Jawabannya tetap istri berhak atas harta apapun milik suaminya apabila suaminya meninggal, sekalipun ada perjanjian pisah harta. Kebetulan dalam perkawinan ini memang belum ada, tidak ada perjanjian pisah harta. Oke? Datang jauh-jauh ke Bali, aku kira dia mau temenin aku dansa di Atlas, mau bicarakan hukum sambil nangis-nangis. Salam Hotman 911.